Halo sahabat Toto, balik lagi nih bareng gue Deas. Kali ini gue bareng mobil Stargazer. Buat kalian para pengguna Stargazer, kalian pasti penasaran ada produk apa aja yang dipasang di mobil Stargazer atau buat mobil Stargazer. Tonton video ini sampai habis. Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe. Nah sahabat Toto, dan sahabat Toto, ini udah ada mudguard. Mudguard ini yang belum tahu, fungsinya adalah untuk dia menahan cipratan-cipratan lumpur dari ban ke bodi bagian samping nih. Tepatnya di belakang ban tuh suka ada cipratan-cipratan yang kadang kalau misalnya ada kerikilnya itu bisa ngegores. Nah, ini tuh ngelindungin dari cipratan-cipratan itu. Dan juga ini bahannya tuh elastis tapi kuat. Tuh. Nah, jadi dia kuat nih sahabat Toto. Kita lanjut aksesoris selanjutnya. Yang kedua itu ada bagian samping nih sahabat Toto. Aksesoris yang menambah elegan estetika, yaitu window liner. Membentang dari bagian depan spion sini hingga ke belakang sini. Nah, ini tuh kalau dari samping menimbulkan rasa elegan gitu untuk sebuah mobil Stargazer ini. Biar menambah sportivitas nih, kita kasih ada spoiler nih sahabat Toto, rear spoiler untuk mobil Stargazer ini. Dan kalau rear spoiler di Auto Project ini, kalian bisa request menyesuaikan dengan warna mobilnya. Kalau kita ini pasang yang warna hitam biar kelihatan membedakan dan masih mengikuti dari aksen yang hitam ini. Nih, ini. Jadi kesannya biar eye catching gitu. Gak kalah ketinggalan nih sahabat Toto, untuk meyakinkan pijakan ke dalam mobil udah dipasang nih bagian interior mobil adalah door sill plate nih sahabat Toto. Door sill plate untuk Stargazer ini tersedia dengan dua varian, yaitu with lamp dan no lamp sahabat Toto. Kebetulan yang dipasang ini adalah with lamp. Nah, keunggulannya yang with lamp tuh apa sih? Kalau misalnya kalian mau masuk ke mobil malam-malam gelap banget atau di basement yang gelap, kalian tuh bisa ngelihat bagian ini tulisannya, Stargazer-nya kan menyala tuh. Jadi kalian tahu kemana harus melangkah dan apa yang harus diinjak tuh kalian udah tahu nih sahabat Toto. Ya, fungsinya melindungi bagian lekukan ini ya, bodi mobil yang di bawah ini pijakannya biar nggak lecet-lecet. Kadang kan kalau sepatu itu bawa kerikil kecil-kecil tuh di sela-sela solnya tuh bisa bikin lecet. Nah, pakai ini jadi lebih aman semuanya. Kita masuk ke bagian dalam. Di bagian dalam atau di bagian interior dari Stargazer ini sahabat Toto, kita ada panel shifter nih. Di bagian shifter nih samping-sampingnya. Fungsinya apa? Untuk melindungi dari goresan-goresan nih misalnya. Dan selain melindungi dari goresan, ini tuh menambah estetika dari mobil ini. Kalian bisa pilih 3 varian motif nih. Ada karbon yang terpasang di sini, terus ada wooden, dan juga ada piano black nih sahabat Toto. Selanjutnya, ada barang penting juga di interior, yaitu center console box multi-tray. Bekerja sebagai separator dan organizer di kotak console box yang mungil, jadi barang-barang kecil bisa tersusun rapi dan lebih mudah buat diambil. Nah, di bagian belakang ada rear door seal. Kegunaannya untuk melindungi sisi bawah pintu bagasi agar terhindar dari lecet akibat goresan dengan barang bawaan yang mau ditaruh di bagasi nih sahabat Toto. Buat sahabat Toto yang punya mobil Stargazer juga, kita mau ngumumin nih bahwa mobil Stargazer ini udah bisa dipasangin power tailgate nih sahabat Toto dari Auto Project. Jadi kalian tinggal pencet aja dia langsung buka otomatis gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet
naikin lah, jadi otomatis banget. Dan juga untuk mobil Stargazer pastinya udah bisa pasang MaxMat. Nah, MaxMat ini adalah karpet mobil dari Auto Project. MaxMat itu MaxMat karpetnya Fitra Eri, jangan lupa tuh. Dia itu udah melindungi 3 kali lebih luas karena sudah mengikuti lekukan-lekukan dinding dan lantai mobil nih sahabat Toto. Pastinya lebih dari karpet konvensional. Terus juga dia udah waterproof, udah tidak berbau, udah road noise killer, jadi suara jalanan ketika berkendara itu nggak tembus sampai ke dalam gitu. Jadi ada peredam suara bising. Dan jangan lupa MaxMat karpetnya Fitra Eri. Yuk langsung kita closing aja. Dan itu dia aksesoris untuk mobil Stargazer nih sahabat Toto. Buat kalian yang punya mobil Stargazer atau pengen beli Stargazer, kalian bisa lengkapi dengan aksesorisnya Auto Project. Yang udah disebutin tadi tuh udah ada banyak banget, dan ada yang nggak dipasang juga tapi ada di kita. Nah, kalau kalian lagi nyari-nyari aksesorisnya itu di mana aja, kalian bisa langsung aja datengin toko aksesoris terdekat di kota kalian, karena distribusi kita tuh udah dari Aceh hingga ke Papua nih sahabat Toto. Dan pastikan itu produknya asli, dan authorized dealer dari Auto Project itu pastinya produknya asli ya. Terus juga kalau kalian kotanya udah ada Auto Project garage-nya, yang lokasinya itu ada di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa langsung aja kunjungi ke Auto Garage kita. Kalian langsung aja kunjungin ke Auto Project Garage-nya kita. Langsung aja kunjungin dan minta salesnya mau pasang ini, mau pasang itu, mau pasang ini maksudnya. Bisa. Terus juga kalau kalian pengennya belanja online aja, bisa juga. Karena ada di e-commerce kita itu ada Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Dan juga kalian udah bisa check out di TikTok. Dan kalian tuh jangan males buat klik tombol subscribe ya sahabat Toto, karena subscribe itu gratis, itu channel sebelah sih. Tapi klik aja tombol subscribe, dan kalian jangan lupa like, komen. Terus juga kalian bisa kunjungi di sosial media kita, ada di Instagram dan di TikTok, cari aja Auto Project. Terus cukuplah video kali ini, mobilnya mau jalan lagi, dan Auto Project bikin mobil auto keren.